Hai semua, bersama saya Muja dari Islam Solution Sendirian Berhad. Di video kali ini, saya akan berkongsi tentang kriteria-kriteria yang perlu anda perhatikan sebelum memilih kamera PTZ untuk video conferencing. Tapi sebelum tu, bagi anda yang baru pertama kali menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami di bawah dan tekan butang like. Pemilihan kamera PTZ yang tepat untuk bilik conferencing adalah sangat penting, bukan sahaja untuk mendapatkan imej yang cantik dan jelas, tapi juga diperlukan untuk mencapai keperluan video conferencing anda. Di Slot Solution, kami menawarkan pelbagai model kamera PTZ untuk kegunaan anda. Namun, sebelum anda membuat pemilihan kamera PTZ untuk video conferencing, terdapat 4 kriteria penting yang perlu anda perhatikan. Kriteria yang pertama, ketahui jenis setup video conferencing yang anda inginkan. Terdapat dua jenis setup video conferencing yang ditawarkan, iaitu basic dan juga advanced. Untuk basic, ianya sangat mudah kerana anda hanya perlu menyambungkan kabel USB dari kamera ke PC tanpa memerlukan peralatan lain. Manakala, untuk advanced setup, ianya lebih kompleks kerana PTZ kamera ini menyediakan lebih banyak port yang memerlukan MCP, Multiple Camera Production, NDI, Network Device Interface dan sebagainya untuk kegunaan yang jauh lebih advanced dan pelbagai. Kriteria yang kedua adalah kenali zoom level dan saiz bilik anda. Untuk pengetahuan anda, PTZ kamera ini mempunyai 5, 10, 15, 20, 30 dan 30 kali zoom level. Tapi, pemilihan zoom level ini perlu disesuaikan dengan saiz bilik anda. Sebagai contoh, sekiranya peserta kurang dari 10 orang per bilik, ianya dikelaskan sebagai bilik bersaiz kecil. PTZ kamera yang sesuai digunakan ialah 5 atau 10 kali zoom level. Untuk 10 hingga 20 orang peserta per bilik, ianya dikelaskan sebagai bilik bersaiz medium. PTZ kamera dicadangkan ialah 10 kali atau 12 kali zoom level. Bagi 30 hingga 40 orang atau lebih, bilik ini dikelaskan sebagai bilik yang bersaiz besar. PTZ kamera yang sesuai ialah yang mempunyai 10, 12, 20 atau 30 kali zoom level. Kriteria yang ketiga adalah resolusi video. Ianya ada dalam bentuk Full HD atau 4K. Jika anda inginkan gambar yang jelas dan cantik, resolusi 4K adalah pilihan yang terbaik dan ianya sangat future-proof. Tapi, untuk Full HD juga sudah memadai untuk anda merasai pelbagai pengalaman video conference yang menarik. Kriteria yang terakhir adalah mengetahui apa tujuan anda perlukan video conference. Setiap model mempunyai interface yang sangat berbeza. Sebagai contoh, model KT-HD ATR ini memiliki simple interface kerana ianya mempunyai dua port sahaja, iaitu USB dan juga HDMI. USB port adalah untuk penyambungan terus dari PC ke kamera. Manakala, untuk HDMI port pula boleh disambungkan dengan perakam video bagi tujuan untuk merakam situasi di dalam bilik tersebut. Untuk model ARV580 pula, interfacenya adalah advanced kerana ianya memiliki lebih daripada dua port seperti USB, HDMI, LAN, SDI dan sebagainya. Secara ringkasnya, jika anda ingin mencari kamera untuk video conferencing, pastikan anda tahu kriteria-kriteria yang penting yang disebutkan sebelum ini sebelum membuat sebarang pemilihan. Kepada yang berminat, bolehlah datang ke syarikat kami untuk showroom dan demo. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa subscribe channel kami dan untuk maklumat yang lebih lanjut, sila layari www.isra.my. Jumpa lagi di video akan datang.